Halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Kembali lagi kita akan bahas tentang Last Protress. Kali ini gue mau membahas dari salah satu jawaban dari rekan kita, para sultan, dari Alvan Muhammad. Bang, cara dapat medal itu gimana ya? Percumalah level hero tinggi, tapi skillnya level 1. So, jadi kayak gini guys. Aliansi, kalian masuk ke bagian aliansi yang tinggi aja ya, nanti kalian akan mendapatkan sebuah kado-kado yang ada, dan kado-kado peti chest itu kalian bisa untuk open-openin di bagian item ini untuk mendapatkan item-item seperti ini, yaitu hero-hero kalian, upgrade-upgrade hero yang cocok buat hero kalian sendiri. Lalu kalian bisa mendapatkan lagi kalau level tinggi nanti ke bagian seperti zombie kayak gini. Kita bisa lihat scroll, dia pendapatannya beda level 24. Nah, pendapatannya juga beda. Kita ngelawannya yaitu mutan. Oke, klik mutan. Nah, di mutan ini kita bisa mengetahui untuk dapetinnya hadiahnya, yaitu peti chest ini, peti pemusnahan zombie level 2. Maka peti dari pemusnahan ini yang kalian dapatkan nanti berupa bentuk chest. Yang penting sih mendapatkan chest tersebut ya, agar kalian bisa untuk openin bagian sini dan kalian akan bisa untuk backup salah satu hero-hero kalian. Pilihlah sebuah hero yang menurut kalian benar-benar mudah untuk kalian upgrade guys. Jadi kayak seperti ini, Rebecca punya gua pindahin, gua dapetin ini. Lalu kita untuk skill, kalian klik, kalian bisa untuk fokusin dan upgrade. Umpama seperti ini, untuk upgrade hero kalian bisa mendapatkan 2, fokusin. Nah seperti ini, atau kalian bisa untuk open secara manual ya, klik itemnya, lalu yang 44 nih kalian bisa pakai. Kalian bisa cari nih wajah dari hero yang favorit kalian atau yang kelihatan cocok atau yang lebih mudah untuk dapetin sintesisnya, kalian pilihin. Karena nanti kalau kalian udah mulai combine, nggak bisa kalian ulang lagi guys. Jadi ya, tentukan dari sekarang untuk hero yang benar-benar kalian sukain dari beberapa hero yang kalian dapatkan secara gratis dari segi fundamental atau gaya tarik dalam 3 minggu 2 minggu saat kalian bermain, yang cepet dapetinnya peti apa ya, untuk dapetin skillnya biar lebih tinggi juga, nanti kalian bisa eskennya juga lebih mudah. Seperti itu dominannya sih, alangkah lebih baiknya seperti itu. Karena kalau kalian fokus hero favorit kalian yang top up itu emang susah guys. Seperti halnya VIP, hadiahnya cuman yang karnet granat itu ya, ini dapetinnya cuma yang granat. Tapi kalau dia nggak sampai ke emas, rampas habis ini nggak kebuka dong, item skillnya nggak bakalan kebuka kalau dia tetap ungu. Namun kalau kita top up kan kita bisa dapetin, atau naik ke VIP kita bisa dapetin. Kualitas ataupun kuantitasnya juga berbeda sih untuk serangannya. Kalau top up emang ya keren banget untuk skillnya, namun ya kayak gitu memang susah untuk dapatin karena versi top up banget. Tapi kalau gua secara gratisan bisa juga untuk kita maksimalin, yang penting kalian bisa untuk fokusin salah satunya, karena keterbatasan dalam sebuah gamenya atau keterbatasan yang kita bisa dapatkan dari hasil gacha, hasil dapat itemnya, hasil dari skill-skillnya, dan skill sama sih, tapi hasil dari item lah, item yang kita dapatin, hadiah dari top up itu juga berbeda daripada yang free to play. Contohnya free to play siapa bang? Ya aku ini. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. Bye bye.